Selamat datang lagi di channel Room Kita Tercinta. Tiga aja. Nanti. Berusaha belum usaha. Pak. Perjalanan sangat panjang masih belum usai, kawan-kawan. Baru saja kita kembali ke channel perantauan. Berantau deh. Wes. Juga ya. Balik-balik nggak bawa kunci. Angkut banyak banget ya sekarang. Bagus lah. Kalau banyak angkut kan bagus. Banyak orang-orangnya kan. Bisa ke tolong saat mereka ketinggalan. Itu kesiangan. Ya mudah-mudahan aja supaya kita bisa bangun dari pagi dan bisa nungguin si abangnya. Ya orang sini kalau nggak ditungguin gimana ya, ricu guys. Nggak ditungguin ricu sendiri deh. Kenapa ngikutin gue mulu tukang nasi uduk kayak ada apa aja nih, padahal gue nggak ngapa-ngapain dia juga. Oh ya anyway, Baswe, aku punya follower hari ini turun banyak banget sampai 12.000 sisanya ya. Ya apalah, it's part to process. Nggak ada sesuatu yang tiba-tiba instan kalau bukan beli ya. Kita nggak beli bro. Sambil bermain-main itu daripada tidur di rumah. Wah ini agak kaget juga wes. Tadi baru aja aku punya handphone, pas aku lihat tuh si kocak itu benar-benar nggak bisa ya kita akses sama sekali guys. Tiba-tiba disuruh reboot gitu guys. Pas aku baru ini jangan klik wipe data pada saat handphone kita itu dalam keadaan hampir setengah mati ya guys, setengah reset. Suaranya masih kedengaran aja sampai sini sih sebenarnya tuh si jeruk kuku sam ya cing ngambek dia ngambek sih guys. Jagoan itu bisa-bisanya di tengah-tengah kuburan. Tanya. Oh, pasirnya masih banyak. Bergelimang harta, maksudnya bergelimang pasir. Oh, bergelimang harta ini. Gila. Masih banyak, guys. Oh ya, anyway, terbasui. Kita punya baterai hari ini. Ampe dengan 1/4 tuh. Gila. Katanya aku udah charge juga. Ada lah sekitar dapat 40%. Sekarang udah ingat separohnya lagi udah habis juga guys. Wih, rumah Om Sam ditanami dengan pohon pepaya yang hampir saja tumbuh, enggak ke atas tumbuh, tumbuhnya hampir ke samping. Rumahnya Om Sam, ya itu Om Sam yang tadi guys, suaranya teriak-teriakan itu guys. Nah dia memang dibawain kali ya, gua rasa dibawain. Kucing juru kuku mirip loh warnanya main tadi tuh. Ada kangen banget nih sama bapaknya, kangen sama bapaknya. Dia mengeluarkan suara emasnya.
juara emas emas dulu. Sangat luar biasa tentunya kucingku ini yang di sini pasti dia kalau kesini katanya 2 hari 1 kali ini nggak datang aku udah tahu lagi liburan ini lagi grace period hari ini dia datang aja besok nggak datang pasti dia libur dia karena ada tukang bangunan ada pengharinya ada selalu ada selalu bisa. Karena guys, thank you banget udah nonton video kita kali ini. See you next video. Thank you.